Beberapa hari lalu, saya itu ketawa-ketawa sendiri lihat-lihat apa ya di dunia medsos itu. Saya menemukan gambar ini. Nih, saudara-saudara, mata uang Palestina katanya. Ya, Anda tulis misalnya Palestine coin. Ini terbit tahun 1927, tertulis dalam bahasa Arab, koinnya ini bahasa Latin dan bahasa Ibrani. Nih, saudara-saudara, bahasa Arabnya tertulis Palestine, bahasa Inggrisnya tertulis Palestine, bahasa Ibrani tertulis Palestina, koma, ya, huruf alef dan huruf yod. Lalu orang kan nggak ngerti bahasa Ibrani ini. Ini bukti bahwa negara Palestina sudah ada sebelum Israel. Israel baru berdiri tahun 1948. Palestina sudah punya mata uang. Katanya gitu. Ayo kalau Anda tidak ngerti sejarah. Oh iya ya, bener ya. Terus Anda lihat cari di Google yang lain. Picture, bener ini. Mata uang, apa namanya, kertasnya juga ditemukan. Nah ini mata uang kertasnya. Palestina, ini berapa ini? One Palestine pon, satu pon Palestina, ya. Kemudian ini terbit tahun 1939, ini mata uang Palestina. Loh, ini berarti negara Palestina sudah ada. Lalu orang bikin hoax lagi. Negara Timur Tengah, salah satu yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Palestina. Loh, negaranya belum ada kok. Bagaimana diakui Palestina? Tapi yang namanya itu ya, Anda hanya percaya apa internet tanpa melihat cross-checknya. Kacau. Ini betul. Mata uang ini mata uang Palestina betul. Tapi ini bukan negara Palestina, bro. Mata uang ini diterbitkan ya oleh yang namanya Anglo-Palestine Bank. Anglo-Palestine Bank itu yang mendirikan siapa? Yang mendirikan itu jaringan gerakan Sionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Dan bank ini namanya Anglo-Palestine Bank ini berdiri tahun 1902. Karena apa? Dalam visi kenegaraan yang diimpikan oleh Theodor Herzl, pendiri Sionisme itu, kita harus punya bank, kita harus menguasai uang. Lalu mereka mendirikan bank dinamakan Anglo-Palestine Bank. Bank itu yang sekarang menjadi Bank Leumi di Israel. Jadi ketika pada saat Perang Dunia Pertama, ya, Inggris menang perang sama Jerman, Turki waktu itu temannya Jerman. Sebagai bangsa yang kalah perang, otomatis kedaulatan wilayahnya dimiliki oleh pemenang perang. Yang menang perang Inggris, lalu lahirlah yang namanya Deklarasi Balfour. Ketika Palestina, tempat yang namanya Palestina, teret Israel itu, di bawah mandat Inggris, inilah mata uang yang berlaku. Yang tanda tangan ya ini adalah orang mandat Inggris juga ini, tertulis di sini. Nah, kemudian yang kedua orang lupa, ada itu tertulis Ibraninya itu Palestina. Kemudian koma, alef, yod itu artinya apa? Alef itu eret, yod itu Yisrael. Jadi Palestina, eret Yisrael. Palestina, tanah Israel. Jelas ya? Jadi ini bukan mata uang negara Palestina. Negara Palestina belum ada. Negara Palestina adanya setelah PLO Yasser Arafat. Ya. Karena apa? Menandatangani perjanjian damai sama Israel, maka muncullah otoritas Palestina. Tahun 2006 Hamas itu menang dalam pemilu di Palestina. Akibatnya Palestina pecah jadi dua. Satunya di bawah Mahmud Abbas, yang ini damai-damai saja dengan Israel, yang Hamas bermusuhan dengan Israel.
karena mereka tidak mengakui eksistensi negara Israel dari peta bumi ini. Kira-kira seperti itu, kira-kira. Jadi benar apa enggak kita demo bela Palestina? Itu salah. Demo bela Palestina itu bela Hamas, bukan bela Palestina. Orang negara Palestina tidak merasa terbela oleh kita kok. Ini memang pahit, tapi mesti disuarakan. Sebab kita tidak bisa menciptakan perdamaian dengan kebohongan. Banyak orang menjadikan rumah sakit untuk melempar bom, dilemparkannya di dekatnya area rumah sakit supaya nanti kalau ada sesuatu, rumah sakit dibom oleh Israel. Terus kemudian orang-orang sekarang sudah mulai pinter-pinter kan, nggak mudah dihasut. Ini Kristen ini gimana sih? Itu ada gereja ortodok dibom sama Israel kok diem saja? Karena dia tahu situasi yang sebenarnya di sana kan itu kan. Dan kalau Indonesia itu mau jadi negara non-blok, dia tidak boleh blok salah satu. Yang namanya pendamai itu hanya, jangan hanya mendengar Palestina, apalagi bukan Palestina yang didengar. Hamas itu bagian kecil dari kelompok Palestina, bagian yang keras-keras itu loh. Gitu? Mestinya didengar Palestina dan Israel. Ini enggak yang didengar Hamas. Kalau dalam keadaan perang, di tengah perang karena membela diri negaranya, sekarang baru gencatan senjata, gencatan senjata. Lula ini sedang berlangsung kok, membela diri kok disuruh gencatan senjata. Siapa yang bisa jamin mereka tidak menghidupkan sel-sel terorisme lagi? Bagaimana negara kita ini mau di mata Tuhan adil kalau kita tidak berdiri di atas semua pihak yang bersengketa? Hanya dengan satu yang kita dengar. Yesus ajarkan, tidak ya saja atau tidak saja, tidak mengutuk saja atau memberkati saja, tapi dibalik tindakan kita itu apa? Kenapa kita memberkati? Kenapa kita mengutuk? Kalau orang itu nggak usah ada kutukan lah, memberkati saja. Toh mulut yang mengucapkan berkat dengan kutuk itu sama capeknya juga. Tapi yang satunya capek tapi memberkati orang, satunya capek mengutuk orang. Ketika Anda mengutuk orang, dirimu sendiri juga diliputi oleh kebencian. Orang yang diliputi kebencian itu menyebabkan sakit. Coba Anda banyak senyum dan Anda banyak marah, nanti sehat mana? Maka kalau kita bisa senyum dan kita sehat, kenapa kita harus marah? Ya kan? Kalau kita bisa memberkati orang lain dan membuat tersenyum, kenapa kita harus mengutuk dan dongkol? Sumber segala penyakit itu kedongkolan dan kebencian. Maka hilangkan kebencian, hilangkan kedongkolan dalam dirimu. Jadikanlah dirimu bersih agar menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, termasuk untuk diri kita, keluarga kita, bangsa kita, dan umat manusia sesama kita. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Jika Anda diberkati melalui tayangan ini, jangan lupa untuk support Bang Lamo dengan cara tekan like, comment, subscribe, and share video-video terbaru dari Bang Lamo. Terima kasih juga bagi kawan-kawan yang sudah memberikan dukungan melalui Super Chat dan Super Thanks. God bless you all.